Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali ini aku mau kalian melihat ini tuh tas guys untuk mudik ya. Untuk adik bayi. Ya, tas bayi tapi kata bapak tas susu gitu. Oh, tas susu, tas mudik bisa ya. Jadi kita mau book ya. Itu ada apanya dalamnya selain itu? Udah itu aja dulu. Ini ada pampers. Ini ada tempat. Dan ini ya guys, contohnya kalian coba lihat di sini enggak? Bisa dibeli di sini nih guys. Nih. Belinya di bawah ya. Tapi aku enggak tahu belinya di mana. Ini tuh bisa muat banyak. Nih, kalian lihat aja di contohnya foto. Ya kan? Nah, mari kita ambil. Di dalam tas ada tas lagi. Ini tuh bisa diginiin. Ini bisa diginiin, diginiin. Terus bisa dicenteng. Nih guys. Dan di sini juga ada lagi. Nyamuk. Ya, ada lagi ya. Nah, jadi di sini ada tempat. Kalau menurut aku ini tuh kayak untuk bedak. Kalau kayak tisu basah lah. Tisu basah sama apa-apa lagi pokoknya yang kayak kempes sedikit gitu ya. Kayak tisu enggak apa-apa. Tisu kering juga enggak apa-apa. Jadi yang di tengah sini untuk susu bisa juga untuk dalamnya dong. Hah? Dalamnya lihat. Oke, jadi kita lihat ya ke dalamnya. Gaya luas. Nah, di dalam ada perekat kayak gini nih. Buat kita naro kayak semacam tupperware tapi yang untuk gitulah ya guys. Kalau ada yang mau nyusu, itulah pokoknya ya tupperware gitu. Kita harus bawa ya. Karena mama aku harus minum air hangat. Nah, habis itu tuh guys, ada adik baiknya lagi ngulek dia guys. Ganteng dia. Ya. Nah guys, di dalamnya ada lagi. Di sini ada dua kantong lagi nih mak. Masukin mak. Di dalamnya ada dua kantong. Ada dua kantong. Oke, buat yang ini sudah selesai. Oke, kita barang yang kedua. Jadi di sini kita punya tentengannya kayak gini ya, sama yang begini. Ada dua style guys. Oke, unboxing. Enggak lah, ini enggak bakal aku unboxing ya guys. Cuman aku kasih tahu aja kita dapat apa. Kok ih dia senyum mak tadi mak. Jadi guys, kalau ini tuh tadi dari dapat dari saudara aku. Kalau ini dapat dari bos bapak saya. Bapak Akim guys, Bapak Akim. Dan di sini tuh satu set makan tempat baby, satu set tempat makan. Nah, jadi di sini aku tak itu ini. Ada tuh kayak ada gelas kalau enggak mangkok. Ini mangkok atau piring? Oh, ini piring. Ini mangkok. Mangkok lagi. Ini tuh, sendok. Bukan ini cangkir kali. Ini cangkir. Iya, cangkir. Ada dua tutup. Ya. Ada dua. Ini yang ada tutupnya, yang nggak ada tutupnya, mangkok, sendok, sama garpu, sama tempat makan, sama piringnya guys. Kalau kita ngomong ya, ini tutupnya. Jadi semuanya tuh satu-satu warna biru karena ada aku tuh cowok. Lihat guys, bajunya sama kayak di tempat ini. Ini warna biru, bajunya. Iya. Warna biru, sama kan guys? Oke, kalau ini sudah, bye-bye. Ceritakan ini, handuk. Ini handuk warnanya coklat. Ya guys. Nah guys. Jadi ini handuk. Tapi ini klay banget menurut saya. Ini masih baik. Handuknya segini kabel.
Sudah. Ini untuk aku enggak aja, guys. Saya aja ini mah. Janganlah, pasti kelihatan itunya. Jadi ini ada, guys. Oke, udah ya. Jadi, guys. Jadi, guys, di kasihnya itu nih, ada untuk cantelannya ya. Mama aku udah ada satu tadi yang warna apa peach, warna jetos ya. Ini baju buat dedek saya. Nih guys, bajunya guys. Baju Dino, dinosaurus. Baju dinosaurus, guys. Ini paling kata mama aku dipakainya untuk umur 6 bulan. Ya kan untuk 1 tahun. Paling dipakainya 6 bulan. Sering marah adik aku tuh, guys. Nah, ada lagi. Ini tahu kayaknya. Robot. Ini robot guys. Ini guys, robot. Ini guys, ini yang ke terakhir. Ini bajunya Dino lagi, guys. Oke, ngapa? Dan ini yang terakhir. Dan buka udah gitu aja. Ini enggak kelihatan dong. Susah, udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Nak, udah. Begitu aja. Udah, Nak, jangan, Nak. Udah gitu ini aja. Ya gitu aja. Jadi, guys, waktu itu aku udah ada, tapi kayaknya mama saya dijemur. Iya. Bisa enggak saya contohin? Tapi aku part 2-nya besok ya, guys, karena ini udah malam banget. Oke, jadi kayaknya besok aku masih mau nge-vlog, soalnya ada baju-baju dari aku. Aku mau ngasih tahu baju-baju dari aku ya. Dadah. Lanjut part 2, tapi part 2-nya besok ya. Dadah.